mas, mbak-mbak, sini duwe minyak, aku jalo. Kau cokin aneh gini. Itu adalah standar minimal yang diberlakukan di sini. Terus kemudian untuk menuju Ranu Kumbolo, pengunjung baik berangkat maupun pulang wajib lewat di jalur konvensional. Estimasi waktu 4-5 jam. Sepanjang jalur nanti ada 4 pos, 1, 2, 3, dan 4. Khusus di pos 1, 2, dan 3 nanti ada jaringan, ada sinyal. Bagi yang belum sempat pamitan sama keluarga yang ada di rumah, silakan pamitan terlebih dahulu, karena saya yakin keluarga di rumah pastinya ingin mendapatkan kabar dari kita. Atau mungkin yang belum sempat pamer sama temennya yang gak jadi ikut disini, mungkin lewat update status OTW OTW 376. Silakan. Selagi ada sinyal, selagi ada jaringan, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sepanjang jalur nanti ada beberapa titik longsor. Bahkan kemarin sudah terjadi hujan dan di pos 2 sudah terjadi longsor. Mohon dengan sangat untuk berhati-hati. Di pos 3 ada satu tanjakan panjangnya kurang lebih sekitar 50 meter. Mohon dengan sangat juga hindari jalan sendirian di malam hari karena di situ merupakan pelintasan dari pantera, patus atau macan tutul. Sudah beberapa kali pendaki ataupun pengunjung melihat atau berpapasan langsung dengan pantera, patus atau macan tutul. Tahun 2015 ada dua orang pendaki jam 6 sore mau naik di tanjakan tersebut berpapasan langsung dengan pantera, padus atau macan tutul. Mendapat laporan seperti itu, kami langsung menuju ke lokasi dan kita lihat dan kita ukur jejaknya. Jejaknya diameter kurang lebih antara 10-12 cm. Jadi sekian jejaknya. Tinggi badannya kurang lebih sekitar 1 meter. Jadi termasuk kategori pantera, padus atau macan tutul yang dewasa. Terus kemudian kurang lebih sekitar 35 menit dari tanjakan pos 3 sudah kelihatan keindahan Ranu Kumbolo. Bentang luasnya kurang lebih sekitar 15 hektar. Terbayar rasa capek kita, rasa lelah kita dengan keindahan Ranu Kumbolo. Di Ranu Kumbolo mendirikan tenda ada dua tempat yang sudah disediakan oleh Taman Nasional. Yang pertama di Pangunan Cilik dan kedua di sekitaran shelter. Silakan pilih salah satu dari kedua tempat tersebut. Jangan sekali-kali mendirikan tenda di luar camping ground yang sudah ditentukan. Karena ada beberapa titik, ada beberapa pohon yang diikat kain putih dan diyakini oleh masyarakat ada tengger di sana ada penghuninya. Jadi sekali lagi kita harus memposisikan diri sebagai tamu, layaknya tamu harus punya etika, harus berperilaku yang baik selama di dalam kawasan. Thank you.
Batu rejeng, ambyuk. Kita mau sampai di pos 3 dan 1 jam lagi sampai di pos 4. Setengah jam lagi nyampe di Ranu Kumbolo. Yuk, tetap semangat. Topinge uya. Yo koyo keong. Waduh. Waduh. Iki. Oke. Everybody want me to change. I don't feel like changing who I am. Lagi kita nyampe di pos 3 dan setelah pos 3 sekian lagi nyampe pos 4 di sana ukuran sedikit lagi nyampe di Tanjung dan kita bisa menikmati udara segar meskipun tanpa dia kita selalu bahagia. Yuk tetap semangat. Yeah.
Semangat kak. Woi sangel. Padahal kan udah pasti nyanyi. Kak aja. Yuk mari Mas. Ye. Loh. Hujan dah kok. Pokoknya semangat. Siap. Aku lek gak turu sak kena mbek sing ngoceng aku. Aku terjebak. Saya lu tenang. Blak yo. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, those through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Stay the same, you know. I just hope their stories will still be told. There is nothing like feeling young and free. Gonna leave it all behind, all behind. Time goes by so fast. Time goes by so fast. There is nothing
singitan lur, arek lur. Kebutuhan konten lur. Pokok mutu balik. Nang kene bareng iku Arjo. Perlu dicurigai, men. Martabak manis 18. Sudah kini sebulan tadi. Cukup. Senengane dewe-dewe Ha ha ha.
Superannya mas.